Assalamualaikum guys, anda bersama saya sekali lagi Pan Wan di Pan Wan Channel. Okay guys, untuk kali ini kita nak buat demo ataupun kita tengok kita punya kita buat review tentang drone kita ni drone Vio P7 Pro. Okay, untuk kali ini kita nak buat review pasal dia punya test penerbangan. Okay, di luar outdoor guys. Okay, kita nak tengok berapa jauh dia boleh pergi dan juga kamera dia. Ha, ini yang best guys. Okay, kita tengok berapa jauh dia boleh terbang. Drone murah ni yang harga bawah RM100 guys. Vio P7 Pro Max ni. Okay, jom subscribe video ini. Untuk itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tak terlepas notifikasi seterusnya. Inilah kelengkapan yang patut orang selalu guna. Ha, kita ada drone, kita ada remote, kita ada bateri yang siap dan juga kita punya phone yang boleh support 24GHz punya Wi-Fi. Okay guys, untuk drone Vio P7 Pro ni, dia didatangkan dengan kamera yang macam ni. Dia adjust manual saja guys. Ha, macam ni, kita adjust secara manual. Dia mempunyai dua kamera, satu di depan dan juga satu lagi di bawah ni. Dua kamera. Okey, untuk malam ni kita akan terbang. Pada waktu malam kita try tengok macam mana kita punya apa terbang dia okey atau tak. Kita tengok gambar dia. Untuk terbang pada waktu malam dia agak berisiko lah. Jika anda tak berani, jangan buat sebab benda ni berbahaya. Dan satu lagi, anda kena tahu kedudukan drone anda di mana. Jadi untuk Vio P7 Pro ni ada dua lampu, satu di depan dan juga satu di belakang. Di belakang kat bahagian bateri ni dan juga dekat depan ni, dua-dua ni dia akan menyala lah insyaAllah. Dan untuk terbang pada waktu malam, jika anda onkan dia punya obstacle avoiding, amatlah tidak digalakkan. Pada waktu malam dia kurang berkesan lah. Okay guys, sekarang kita dah ada spot kita, tempat kita nak main lah dekat depan ni guys. Okay, jadi kita nak try kita punya drone untuk terbang ke sana guys. Sampai ke tiang lampu hujung sana. Kita nak tengok adakah dia boleh sampai ke hujung sana atau tak. Selain daripada itu, kita try tengok kemampuan kamera dia pada waktu malam, adakah dia okey ataupun tidak kan. Okey, kita ada drone kita Vio P7 Pro. Okey, untuk terbang di luar kita tak pakai apa propeller guard lah. Bagi dia terbang bebas macam tu. Jadi kita akan letakkan drone kita kat bawah tu, kat atas jalan tu, dan kita terbang ke hujung sana tengok berapa jauh dia boleh pergi. Okey, kita ada 1 2 3 tiang sampai ke hujung dekat pokok sana ada 4 tiang. Jadi kita tengoklah kemampuan drone ni, adakah dia boleh pergi jauh atau tidak. Okey guys, kita ada drone kita kat bawah tu. Okey, sekarang kita setting kita punya apa? Remote macam biasa. Kita onkan kita punya remote. Okey, baik. Dah on. Macam biasa kita akan calibrate kita punya remote, tolak atas, tolak bawah dan tolak macam tu. Okey, nampak? Sekarang remote drone kita dah standby untuk dapatkan kita punya apa? Pergerakan. Jadi seterusnya menggunakan RC FPV. Kita akan buka RC FPV. Okey. Dan sebelum tu kita akan record dulu on screen macam tu. Okay, start now. Okay, kita akan tengok kemampuan drone Vio P7 Pro kita ni macam mana. Adakah dia okay atau tidak? Okay, terus tekan start. Okay, adakah kita dapat footage ya? Okay, kita nampak tu. Okay, agak gelap footage dia kat sini. Jadi kita akan terbang lah macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan terbangkan drone kita. Okay, drone kita dah mula ni. Okay, terbang guys. Terbang. Okay, kita tengok adakah dia mampu untuk pergi sampai hujung. Okey, terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun kita trim low. Okey, trim low. Okey, baik. Kita gunakan speed normal guys. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terbang terus. Okey, dia terbang terus sampai hujung. Okey. Okey, masih kita dapat lagi dia punya ni. Dan terus lagi, terus lagi. Terus lagi guys, terus lagi. Okey, kita punya footage dah mula start guys. Dah mula start. Okey. Okey, dia tak pergi jauh dah guys. Dia pergi sampai situ saja. Sampai lebih kurang tak sampai tak sampai tiang lampu kedua pun. Dekat situ saja lah guys. Okay, boleh nampak Boleh nampak Kedudukan drone kita sampai dekat situ saja. Dia tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah. Kita tolak macam nak pergi, tak tahu kenapa. Memang signal range macam tu. Okey. Kita akan pakai headless mode untuk pusingkan balik drone kita. Okey. Okey. Okey, headless mode sekarang ni. Okey, kita pusingkan drone kita ke depan macam ni. Okey, anda boleh nampak lampu tu. Okey, baik. Itu headless mode. Okey. Okey, kita reverse dia. Angin agak kuat guys. Angin agak kuat dekat situ. Okey. Dia balik ke kita. Senang kontrol sebenarnya. Okey, untuk drone ni kita masih senang kontrol. Okey. Okey, baik tadi. Okey, dia ada depan kita guys. Okey, bateri dah low.
Okey, baik, kita akan tukar bateri dulu. Okey guys, kita dah try tadi percubaan pertama kita drone Vio P7 Pro Max ni. Nampaknya sampai ke sebelum sampai ke lampu tiang lampu yang kedua tu. Dia dah tak boleh pergi dah. 100 meter rasanya jarak dia. Okey, jadi kita buat percubaan kedua menggunakan bateri baru. Kita tengok macam mana. Okey, kita akan tegakkan kamera sikit. Tengok macam mana. Harap-harap okey. Okey, jom percubaan kedua. Okey guys, untuk percubaan kedua kita ada drone kita kat situ dan macam biasa kita dah setting dah kat sini. Dan kita akan rekod balik. Kita akan rekod balik macam biasa. Kita try terbang lagi. Kita akan try rekod tengok. Okey, nampak? Okey, ini adalah bayangan untuk kita punya apa? Pemandangan pada waktu malam. Okey, tadi kita dah ni. Kita try terbang dan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada kereta depan. Okey, kita akan terbangkan drone kita. Okey, baik. Okey, ada kereta dapat kita control kat situ. Okey, baik. Kita try situ tengok je lah. Adakah dia okey? Adakah kena trim? Okey, angin agak kuat. Angin agak kuat, guys. Agak kuat. Oh. So, kita akan try tengok tukar speed. Okey. Menggunakan speed 2. Menggunakan speed 2. Okey, angin agak kuat kat situ. Menggunakan speed 2. Okey, nampaknya kita kena control dengan ni. Okey. Dengan menggunakan speed 2 ni, kita akan try. Okey, angin agak kuat kat situ. Menggunakan speed 3. Jadi okey, kita try ke depan. Terus. Terus kita ni drone. Adakah okey boleh pergi jauh? Adakah tidak? Adakah boleh pergi jauh? Okey. Dia boleh pergi jauh, guys. Oh, jauhnya. Wuih, lebih pada lampu kedua. Wow, 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 jauh sungguh. So, kita panggil balik. Wuih, dia balik cepat, guys. Dia balik cepat, angin kuat. Dia balik cepat. Mantap kat situ. Mantap. Dan akhirnya bateri habis. Okey. Nampaknya bila kita gunakan mod ketiga ni, dia agak, apa orang kata, bateri dia agak ni lah. Agak cepat habis. Masih di situ. Wah, masih terbang lagi. Okey. Masih terbang lagi. Tapi tak tahu kenapa dia landing. Okey. Dia landing kat situ. Okey, kita mod. Pakai mod 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terbang balik. Okey. Mungkin tadi sebab laju sangat. Dia landing lagi. Tak boleh guys, tak boleh. Angin kuat, angin kuat. Jadi, try lagi insyaAllah. Okey, inilah Vio P7 Pro. Okey, nampaknya dia landing kat situ. Okey, apa yang paling orang boleh katakan untuk drone Vio P7 Pro ni, dia boleh pergi jauh guys, sampai 100 meter, 150 meter memang boleh dia pergi. Okey, kalau anda dapat lihat kat sini, hot, apa kat kawasan ni, memang kata angin agak kuat guys. Oh tu, angin kuat guys. Paling orang main tadi. Nampak bendera tu berkibar macam mana? Tapi drone ni memang padu guys. Memang padu jugalah orang kata. Boleh kontrol sampai macam tu. Okey baik guys, kita akan sambung video semalam. Di mana semalam kita bermain di tempat yang sama. Kita flykan kita punya drone di tempat yang sama. Kalau kita nak terbang ke sana, ada gangguan guys. Jadi kita akan ubah tempat dia. Kita akan ubah ke tempat di sini guys. Kita akan terbang di sana. Mesti kita akan masukkan dalam app dia. Okey, kita dapat dia punya image ya. So kita akan terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita tengok dia punya apa kedudukan drone dia. Okey, kalau anda dapat lihat kat situ, itu dia punya kedudukan drone dia. Okey. Agak stabil di situ. Walaupun tidak mempunyai apa orang kata apa optical flow, agak stabil kat situ. Okey, baik. Ini drone kita guys. Masih terbang, angin pun okey. Angin pun tak banyak. Jadi kita kena control sikit. Okey, baik. Itu kita punya drone. Kat bawah tu ada air. Okey baik guys. Inilah kita punya drone Vio P7 Pro Max. Okey, nampak tak? Okey, ini dia punya image transmissionnya. Kita try terbang tinggi tengok jana. Okey, menggunakan speed mode nombor 2. Okey, supaya dia mudah melawan angin. Okey, kita harap dia dapat melawan angin. Okey, kita cuba trim dia tengok adakah dia okey. Okey, nampaknya untuk image dia agak bergegar sikit guys. Agak bergegar. Okey macam tu. Okey, kita cuba naik tinggi lagi. Tengok kawasan jalan. Okey guys. Cuba naik tinggi. Okey, cuba naik tinggi. Okey, image mula tersangkut kat situ. Dah mula tersangkut kat situ guys. Okey baik. Okey, sekarang dia naik lebih pada bangunan. Okey, lebih pada bangunan. Okey baik. Dari image dia macam ni guys. Memang kita agak tersangkut sikit. Okey baik. Kita turun balik. Okey, kita nak ambil risiko.
kita turun balik guys. Jalan ni kat situ. Okey baik. Jom. Okey, drone kita dah mula. Amin. Okey, anda boleh nampak drone kita. Okey, terbang ke sana. Nampak tak? Okey. Dah nampak depan tak ada air guys. Depan tak ada air. Okey, jadi kita try terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang tengok ke sana. Dia yang putih macam mana. Okey, jarak dia lebih kurang. Terus ke sana. Terus pergi. Dan nampaknya. Okey. Dia terus pergi ke situ. Dia terus pergi ke situ. Okey guys. Okey. Image dah mula terlekat kat situ. Dah mula terlekat dah. Okey, kita akan panggil balik. Kita akan panggil dia balik. Image dah mula terlekat kat situ. Okey. Okey. Sekarang jarak lebih kurang dalam 50 meter. Okey, untuk 50 meter dia punya image cantik guys. Cantik, 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 cantik. Kita boleh nampak gambar kereta kat situ apa semua. Okey, pokok-pokok. Okey, baik. Kita akan panggil dia balik. Tenang. Ah, kita panggil balik. Inilah image daripada VOP 7 Pro guys. Okey, baik. Ah, kita flight biasa je guys. Ah, ada tu sampah, ada kereta. Okey, untuk sebab drone murah macam inilah keadaan dia. Okey, untuk tu kita cuba terbang tinggi sikit. Okey, kita cuba naikkan tinggi sikit kita punya drone kita. Okey, kita nampak kereta kat situ. Okey, inilah image kita untuk VOP 7 Pro guys. Dan nampaknya dia dah apa orang kata kurang sikit dunia ni. Kurang sikit dunia ni. Dia melawan angin, melawan angin guys, melawan angin. Okey, kita ada pokok-pokok kat situ. Okey, cuba melawan angin kat situ. Okey, teruskan terbang. Kita dapat sniffy lagi. Kat situ teruskan. Dah ada wire kat situ. Okey, baik. Okey, untuk sekarang ketinggian dia macam ni lah guys. Demi kamera dia agak bergegar-bergegar sebab dia tak ada dia punya image siapa, stabilizer apa semua. Okey. Jika anda dapat lihat kat situ. Okey, baik. Inilah hasil daripada video VOP 7 Pro Max ni. Okey, macam mana bolehlah kan untuk sebuah drone murah yang berada di pasaran dengan 4 sensor obstacle avoidance. Okey, kita dah test tengok video VOP 7 Pro Max ni siang dan malam. Jadinya, jika anda suka video yang dihasilkan, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share. Assalamualaikum.